Ini dia baut visor yang akan aku pakai. Ini merek dari King Nut, made in-nya Thailand. Ini aku beli yang 5 cm dengan tipenya yang flower ya. Bentuknya seperti ini, warnanya silver. Aku mencoba ingin yang berwarna silver aja ya teman-teman. Banyak pilihan warna, ada yang kuning, ada yang blue atau biru. Teman-teman kalau ingin beli yang ini, silakan klik link pembelian di kolom deskripsi ya. Langsung saja checkout sebelum kehabisan. Oke, lanjut kita pasang ya ke visornya. Sebelum kita pasang, sekilas info saja teman-teman, ini aku pakai dudukan baut yang anti jebol ya teman-teman, karena dulu aku menggunakan originalnya dari Yamaha, ini jebol terus teman-teman. Ini aku pakai yang besi yang anti jebol, sudah aku pasang ke empat-empatnya. Oke, ini dia teman-teman untuk penampakannya setelah saya pasang baut probo dari King Nut dan dikombinasikan dengan garnish dari NSA Performance, warnanya juga sama yaitu silver. Jadi menurutku ini selera saja ya, tidak rame ya, jadi dengan warna sama-sama silver dan ditopang dengan garnish yang silver seperti ini, jadi tidak rame, simple, proper, ganteng dan tidak ngantuk. Kalau nggak percaya dengan kegantengan NMAX saya ini, teman-teman bisa coba aja pakai baut pobel yang warna silver punyanya King Nut, kemudian pakai garnish SNA Performance dan pensilnya pakai Dosilwork pensil, mantep banget. Untuk link pembelian dari ketiga ini sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja check out sebelum kehabisan ya. Pasti teman-teman itu tanya apakah bisa dipasang plat nomor, ini dia jawabannya, pasti bisa ya teman-teman. Ini aku gabungkan baut probot King Nut, kemudian ada garnish dari NSA Performance, kemudian ada ditopang windshield Dosilwork windshield, mantep banget ya. Ini bisa untuk plat nomornya kepasang. Jika teman-teman tidak pakai NSA Performance, garnishnya ini lepas saja juga bisa ya, tergantung selera teman-teman. Kalau seperti ini kenceng ya teman-teman, nggak goyang-goyang, masih kencang, jadi plat nomornya bisa masuk dan garnishnya juga bisa kepasang. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.